Alah, aku kira Mega Ball gitu cok dapat sih. Mewtwo ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Enggak ya, enggak hoki guys ya. Enggak hoki cok, enggak dapat. Apa ini? Dapat cok, tapi enggak tahu apa. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player aja menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di game Monster Gigantamax ya. Ini udah hari ke-6 ya. Berarti bentar lagi itu bakalan habis. Bentar lagi eventnya bakalan habis ya guys ya. Event Shadow Kill. Besok itu hari terakhir event Shadow Kill. Berarti aku harus naikin CP. Oke, kita harus menaikkan CP. Shadow Kill itu di mana ya eventnya, kalau nggak salah CP ranking deh. CP ranking nih ya, CP ranking aku ada ranking 28. Ranking 28 itu nggak dapet TM yang Shadow Kill, jadi aku harus naik. Wah gila, CP nya udah pada 200.000 semua cok. Gimana ceritanya? Sekarang 38. Oh, aku harus level 40. Oke, kita naikin dulu cok, level 40. Purke stamina 15 kali in total. Wah, weeklyku nggak selesai. Hello to the world. Ini nggak bisa, you can after clearing this. Yang SSR yang kita ambil Blasto ya. Blastoise saja. Ini udah World Adventure. World Adventure. Level 40 tuh kita bisa startup harusnya cok. Ini oke. Wow, bisa kita naikin. Yes, terus ini kita naikin juga cok. Oke, ini harusnya udah. Sebenarnya kalau daily game ini tuh cepet ya. Udah purke stamina. Udah. Clear victory route. Wah, victory route yang ntar ini kita sweep aja dulu. Victory route itunya nanti aja. Factory management. Ini kayaknya jangan-jangan masih belum bisa naik level. Naik level dong? Belum. Challenge boss. Catch Pokemon. Kita catch Pokemon dulu deh. Garchomp, Garchomp, Garchomp. Ini aku nangkep di lantai 1 karena cuman untuk tumbal startup doang ya. Nah, kita cari tumbal startupnya. Nice. Udah, ini udah.
tangkap satu Pokemon udah challenge gym 2 kali, challenge boss continue 100% 100 stamina. Wah, level 40 masih jauh ternyata. Kayaknya besok baru bisa level 40 deh. Sepertinya besok baru bisa level 40. Harusnya kalau kalian VIP 1 itu udah bisa dari awal ya. Dari awal VIP 1 itu harusnya udah bisa level 40 sekarang, Cok. Ini dapat. Ini kita beli yang stamina ya. Kita beli staminanya. Oke, wow, dapat Rainbow Chest. Oke, kita gacha. Semoga dapat Mewtwo ya. Semoga dapat Mewtwo. Kalau nggak dapat Mewtwo ya, apakah kita harus ini lagi? Apakah kita harus reroll lagi? Wah, sampai males cuy ya, reroll terus. Let's go Mewtwo, please Mewtwo. Kalau misalkan nggak dapet ya kita nggak hoki ya, udah gitu aja sih cuy sebenarnya ya. Kalau nggak dapet kita nggak hoki. Alah. Ya namanya emang ampas gaming ya, kita kayaknya nggak hoki cuy. Please. Alah. Aku kira Mega Ball gitu cok dapat si Mewtwo, ternyata tidak. Ternyata tidak. Enggak ya, enggak hoki guys ya. Enggak hoki cok, enggak dapat. Apa ini? Dapat cok, tapi enggak tahu apa. Dapat Lunala. Aduh. Lunala bagus enggak ya? Poison. Aduh, tapi dia poison. Wow, Golden Legend, you actually got Lunala, share it with other. Lunala bagus enggak ya? Aduh, Lunala main poison. Poison apa yang harus aku build guys kalau poison guys? Tar. Poison kita harus nge-build apa ya? Dex. Poison itu yang harus kita build. Oh, Darkrai sama Gengar. Ntar, si Lunala ini tipenya adalah output. Terus kita harus nyari state-nya. State poison paling bagus siapa? State poison paling bagus. Dia kan output ya guys ya, dia output. Aduh, aku jadi bingung kan. Nggak dapet, aduh. Aduh, poison pakai apa ya guys ya? Poison pakai apa ya guys ya? Kok malah recycle? Poison team. Darkrai, Gengar, Zygarde kah? Atau Mega Venu? Darkrai ini tipenya apa? Output Burst. Wah, nggak bisa dilihat dari sini juga sih. Wah, aku jadi bingung, Cok. Aku jadi bingung kan? Wait. Oke guys, ternyata aku masih tersisa satu custom Pokemon, Cok ya. Kita bisa ambil si Zygarde. Zygarde itu state-nya ya. Jadi kita coba ambil si Zygarde output poison ya, poison output. Nah di sini kita cari sampai dapet ini cok, antara Hasty atau Quiet ya. Hasty ini nambahin defense dan setiap ronde itu bakal nambah 20% sampai ronde ketiga. Kalau Quiet itu dia bakalan ngeheal. Kayak setiap akhir ronde bakalan ngeheal. Jadi kalau kalian nggak dapet yang kalian pengen, kalian tinggal recustom aja. Poison, output. Oke, nah ini. Aduh, dapatnya Nocti terus. Poison,
Output. Aduh, dapatnya Hasty lagi. Poison. Output. Dapatnya ini terus, Cok. Poison. Output. Nah, dapat, Cok. Dapat. Kita return. Nih ya, ini itu. Oh, relax. Ini relax. Kita harus cari sampai yang dapat hasty atau quiet. Ini tinggal recustom terus sih. Poison. Output. Dapatnya kenapa itu terus ya? Poison. Kalau misalkan kita defense terus habis itu output, dapatnya apa? Dapatnya Shiny Mega Venu. Poison, output, defense. Dapatnya Zygarde. Oh, nih Cok, lihat. Ini dapat yang hasty ya, hasty. Ya ini bakal nambahin defense. Mending defense atau quiet ya. The amount of recovery is increased by additional 3%. Okay, of the lost HP. Mending ngeheal atau ngedev. Mending ngeheal ya kayaknya ya. At 7%. Ini at the recover 2%. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, tapi ini terus-terusan, Cok. Ini terus-terusan, iya nggak sih? Kayak mending quiet nggak sih, guys? Mending quiet atau ini ya? Oke, kayaknya kita hasty aja deh ya. Kayaknya kita hasty aja. Kalau quiet nanti kita cari lifesteal dari health item aja deh ya. Jadi ini tinggal aku summon, tapi masih nanti malam sih ya. Habis reset baru bisa aku summon. Oke, jadi sekarang kita berburu Zygarde dari Timeout Island. Masih ada satu sih aku ya. Masih ada satu. Oke, kayaknya aku bakalan pakai Groudon sementara ya. Pakai Groudon tapi nggak bakal aku ini. Kita pakai Groudon saja. Nice, Groudonnya ketangkep. Kita coba buka terakhir ya. Semoga dapat Zygarde sih ya. Semoga dapat Zygarde, Cok. Oke, ini udah Pokemon yang lain aku nggak butuh ya. Pokemon yang lain aku nggak butuh. Kita destroy. Oke, kita open lagi. Please Zygarde dong. Alah. Malah Charizard, Cok. Charizard aku nggak terlalu butuh, cuman untuk naikin si Lunala-nya aja ya. Untuk naikin si Lunala-nya. Ini Gyaradus-nya aku tangkap. Kayaknya aku yang mau aku buang Dragon mungkin ya. Kayaknya Dragon aku buang deh. Jadi nanti mainnya itu tim sustain ya, Cok. Mainnya itu sustain. Oke, nice, dapat Mega Charizard. Udah semua. Terus kita up si Groudon-nya. Ini Groudon asalku ya. Tapi aku tadi dapat, nah ini Groudon yang 93. Terus habis itu ininya paling bagus ya si Careful ini ya. Paling bagus ya si Careful ini, Jo. Ini tinggal kita start up. Groudon-nya ini kita start up Indigo Plateau, nggak apa-apa. Kita start up. Oke. Okay. Oke, kita start up. Nice. Oke, ini jadi Groudon-nya udah bintang 5. Terus habis itu yang kita buang ini si Dragon lah ya. Gak apa-apa lah ya, kita buang Dragon-nya aja, Cok. Garchomp kita ribet atau ini ya? Ini lah. Sebenernya pengenku ya Garchomp ya. Garchomp. Sementara masih pakai Garchomp kayaknya deh. Ya, sementara masih pakai Garchomp. Wah. Tapi Lunala baru bisa kita Zygarde baru bisa kita pakai nanti malam lagi. Salah aku, Cok ya. Ini Lunalanya kita up.
Oke, Lunala kita up. Ini kita naikin sampai close 2 dulu ya, yang free. Terus guardinya masih nanti malam lagi. Oke, udah. Groudon juga kita naikin. Quick training langsung ke close 2 dulu aja ya. Si Garchomp-nya karena dia nggak ada state-nya harusnya jadi burik ya. Nah ini aku jadi bingung nih yang harus kita naikin talent-nya siapa ya? Siapa yang harus kita naikin talent-nya? Harusnya sih si ini ya, Lunala cok, harusnya ya. Karena Lunala nanti yang jadi output utamanya harusnya. Oke, kita start up ya. Pakai Pokemon-Pokemon yang nggak kita pakai. Oke, tapi nggak usah kita ini ya. Nggak usah kita claim gitu. Karena nanti biar bisa kita reset. Garchomp ya nggak apa-apa, add aja sama satu lagi ini. Oke, ini udah bintang 8 ya, si Lunalaku udah bintang 8. Terus ini kita masukin biar nggak langsung mati ya, kita pakai dev aja kali ya. Terus karena ini dia harus first debut langsung ini ya, di awal ronde langsung ini ulti, jadi kita kasih ulti, kasih Ohko ya, rage. Terus kita tambahin attack-nya yang ini. Nah ini aku nggak tahu nih, damage increase provide each layer of poison, tapi aku masih belum ada layer poison ya. Oke, jadi jelas ya, kita kasih layer poison sementara karena aku masih belum punya Zygarde. Setelah melakukan Ohko, damage skill increase 13% selama 5 ronde. Oke, after using Ohko, gain shield. Mending shield atau ini, inilah ya. Damage aja cok ya. Oke, terus kita tambahin speed lah. Oke, kita tambahin speed. Oke, udah. Ini ya, udah. TM-nya. Kita kasih TM-nya si Mega Garchomp dan lain-lain itu tadi ya. Oke, CP ku masih belum nambah ya. Terus ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokemon ku masih tetap 6 ya. Cuman ini masih berantakan. Nanti Garchomp harus aku ganti ke Zygarde. Zygarde harusnya, aduh, kita harusnya ngaktifin cok. Ntar kalau si Groudon jelas HP ya, karena dia terus damage-nya dari HP. Terus kita langsung kasih ultimate di awal. Kita kasih attack ya, attack aja deh. Ini aku udah nggak pakai si dragon ya, jadi kita korbanin dia si Gabite. Nggak ada yang aku pakai. Nggak ada yang aku pakai. Gyaradosnya aku pakai, Garchomp nggak aku pakai, Gyarados aku pakai, yang lain lah, Garchomp. Kita apply. Nah terus ini the target final HP recovery reduce. Setelah melakukan ini damage-nya bakal naik. Oh kok gain shield? Kalau Groudon mending shield ya kayaknya ya.
Kita aktifin shieldnya dulu deh. Oke, terus jelas ya, ditambah speed. Ditambah speednya. Wah, ini kenapa Gyarados semua? Aku jadi pakainya water ya guys ya. Kalau dragon itu sebenarnya bagus cok ya, karena aku dapat poison aja cok ya. Karena aku dapat poison aja ini, jadi aku tiba-tiba pindah haluan. Dari kemarin dragon terus, bosen juga. Gak tahu nih aku nanti bakalan jadi tambah keren atau enggak ya. This is a cultivate, please use it after rebirth. Oke, udah nggak ada cok, aku udah habis. Sudah habis. Tinggal si Gyarados doang. Ini talentnya udah, ini udah. TM-nya kita kasih TM-nya si War Spirit aja ya, yang hijau ini. Oke. Okay. CP-ku masih tetap sama, cok. CP-ku masih tetap sama, cok. 39, 39, 39. Udah 39 semua. Nah, tapi masih belum ini ya, masih belum well. Oke lah, nggak apa-apa. Sementara gitu dulu, kita coba tes kali ya. Apa ini? Oh, stamina lagi, cok. Wah, stamina lagi kayaknya. Kita naikin si siapa ya? Wah, ini yang belum close-close ini kita naikin dulu deh ya. Si Suicune ini masih belum close, kita naikin ke close 1 dulu deh. Oke, nice. Yang penting dia ke close 1 dulu. Ini cuman bisa ke well behave 3. Enggak apa-apa. Harusnya si Lunala masih belum sakit ya, harusnya ya guys ya. Lunalanya masih belum sakit. Challenge gym, coba kita coba ya. Harusnya kita tambah burik sih sekarang ya. Harusnya tambah burik nih. Kenapa tambah burik? Karena pakai tim yang masih nggak jelas. Waternya doang yang jelas ya. Tim waternya doang yang jelas. Oke, kita coba perbaiki dulu. Kita pakai ini di awal, Groudon, terus ini Lunala ya. Oke, save. Kita coba challenge. Wah, gila CP-nya gila-gila banget, cok. Ya, kita coba lawan dia. Ini lawan tim water ya. Kita taruh di sini. Terus awal itu pakai ini jangan Suicune dulu, Suicune dulu. Ini baru Garchomp. Oke, kita coba pakai kayak gini. Jadi setupnya itu si ini ya. Suicune dulu kali ya. Setupnya itu si ini Mudiwater dulu. Si siapa itu namanya, cok? Swampert itu biar ngasih state water ya. Damage-nya kecil banget, cok, si Lunala ya. Lunala damage-nya kecil banget, nggak kerasa bahkan. Bisa dibilang nggak kerasa damage-nya, cok. Loh, bentar. Itu tadi Lunalanya nge-heal kah? Skill 2-nya Lunala itu nge-heal ya? Nge-heal atau apa, guys? Semacam nge-heal gitu ya. Oke, okay, Gyarados tinggal ini aja. Gyarados tinggal ulti. Oke, okay, Garchomp-nya masih agak lumayan ya. Yang nggak lumayan beneran sih ini, karena nggak tahu ya, aku main poison itu mainnya dia apa namanya? Poison itu mainnya dia DOT atau langsung damage langsung gitu, nggak tahu, cok.
Oke, kalau kayak gini aku lumayan semangat, Cok. Ada Pokemon SP di awal soalnya. Tapi ini jelas burik banget, Cok. Burik banget ya. Damage-nya kayak nggak ada sama sekali. Damage-nya aku masih mengandalkan Garchomp. Ini jelas kalah, Cok. Oke lah, nantilah ya. Kalau udah Zygarde aku bakalan ini lagi, Cok ya. Bakalan apa namanya? Bakalan update lagi. Oke, aku cukupin dulu sampai sini, Cok ya, biar nggak kepanjangan. Ini masih burik banget. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam awas gaming. Bye. Bye.